Hai, halo semuanya. Ai-ai aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema penantian kamu yang akan datang sebentar lagi atau akan terwujud sebentar lagi. Kita malam ini fokus pada diri kalian. Kita tidak membahas si Bagong dulu atau tentang dia. Tapi kalau nanti kebawa-bawa energi dia, ya sudah, pasti terbacakan. Oke, kenapa hari ini aku pengen fokus ke readingannya ke kalian? Karena tadi aku habis grounding ke alam semesta. Jadi malam ini kita nggak membahas energi doi atau si Bagong itu, karena biasanya kan selalu terlihat tuh hal-hal negatif. Kali ini kita akan menarik hal-hal positif aja buat kalian semua. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle dulu. Ritual candlenya dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu dengan tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, kita lakukan 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, sebelum reading kita akan cek dulu energi kalian. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang buat kalian yang baru datang, baru singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan di channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak. I love you all. Maaf, aku belum balasin atau belum love like komen kalian di readingan sebelumnya. Karena tadi malam langsung buru-buru tidur. Tadi pagi juga langsung buru-buru pergi. Ini udah pulang sore, aku udah istirahat, udah santai. Jadi aku langsung reading dulu, nanti malam aku cek ya komen-komen kalian. Oke, seperti biasa sebelum reading aku disclaimer. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan-readingan aku ya. Karena ini general reading, bacaannya kolektif. Bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau memang dirasa resonate bacaannya cocok, jika tidak mungkin bukan energi kamu yang ketarik ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita akan cek energi dulu. Terus apa sih yang kalian nantikan atau yang sedang kalian harapkan atau bahkan kalian afirmasikan? Oke, satu, dua, satu lagi. Aku mau baca energi kalian terlebih dahulu. Di sini ada Illuminator. Sesuatu yang sedang kalian pahami, sesuatu yang sedang kalian dalami tentang peningkatan spiritual atau pencerahan-pencerahan apapun yang sedang kalian ingin ketahui. Ya, lagi banyak dalam situasi memandang, menelaah, meneropong lebih dalam lagi. Ada juga yang sedang dalam situasi melakukan peningkatan-peningkatan atau upgrade diri. Ada yang sedang rebuilding, restruktur, atau apapun. Kemarin towernya mungkin sudah hancur, lebur, ambiar. Kali ini towernya sedang kalian susun lagi supaya kalian bisa berada di puncak. Dan di sini, dari kejauhan, aku melihat masih banyak energi dalam diri kalian yang sedang mengamati. Bisa mengamati sesuatu kesempatan atau mengamati seseorang atau apapun yang kalian amati dari kejauhan atau dari tempat kalian berada.
ya. Tapi di sini seperti dalam situasi kalian, apapun yang lagi kalian lakukan, entah ini mengamati atau meneropong, ada sedikit kelelahan dan ada sedikit perasaan hopeless sehingga ini berimpact atau efeknya adalah membuat kalian seperti ingin meninggalkan harapan-harapan tersebut. Seperti kayak, ya sudahlah, kalau memang nggak ada gambarannya mau bilang apa, lanjutin kehidupanku aja, lanjutin moving on aja, lanjutin ke karir jenjang berikutnya. Atau mungkin menurut kalian ada yang kalian upayakan, entah ini tentang pekerjaan, kayaknya sudah sejauh ini kok kayak nggak ada perkembangan, apakah memang harus tetap stay di sini menunggu beberapa saat lagi atau meninggalkan tempat ini untuk mencari jenjang yang lebih baik lagi. Ada tentang pertimbangan juga ya. Kemudian di sini ada apa ini? Pot ya, tentang transformasi di sini. Ada sesuatu yang memang ingin kalian tinggalkan dan ingin kalian lepaskan ya. Atau beberapa kalau yang sisi masih dalam euforia, ini ada beberapa yang sedang ingin menyampaikan pesan juga kepada seseorang, siapapun itu ya. Masih dalam situasi pemantauan atau mengamati, tapi kali ini mungkin lebih banyak bermain sama pikiran atau nalar seperti itu. Jadi mulai mengetepikan yang namanya perasaan-perasaan atau masukan-masukan yang hanya memberikan gambaran-gambaran pengharapan seperti itu. Apapun itu dia energi kalian. Berat ya. Bahasannya kali ini agak berat. Kemudian di sini apa sih yang kalian harapkan? Di sini ada White Buffalo ya, tentang kekuatan, tentang mengharapkan bahwa Tuhan atau semesta itu memberikan jalan keluar ya dari apa yang kalian harapkan selama ini. Entah itu hasilnya memang baik ataupun tidak, kamu yakin sekalipun penghasilannya hasilnya tidak baik ya, artinya kamu tahu bahwa di depan sana mungkin ada sesuatu yang tersirat dari harapan-harapan yang sedang kamu naikkan ke langit. Di sini tentang pemutihan, pembersihan jiwa, self love ya. Banyak sekali di sini yang ingin menyembuhkan luka batin dalam diri kalian. Itu harapan atau penantian yang sedang kalian tunggu. Mungkin banyak di antara kalian masih berkecamuk dengan proses self healingnya atau berkecamuk melawan konflik batin yang ada di dalam diri kalian. Kemudian ada Flamino ya, ini tentang power lagi, ini tentang pengharapan juga ya. Kalian minta diberi kekuatan tenggat waktu, jeda waktu. Kadang-kadang kalian berharap bahwa ada seseorang yang mungkin akan datang lagi kepada kalian. Artinya di sini masih banyak di antara kalian yang mengharapkan seseorang justru adalah orang lama yang hadir ke dalam kehidupan kalian. Ini masih bercerita tentang validasi atau label yang kalian inginkan ya. Ini beberapa masih mengharapkan tentang self love, tentang cinta, tentang seseorang ya. Kemudian di sini ada Dead Mother. Ini tentang kekuatan inner power di dalam diri kalian. Beberapa ada yang mungkin ya tersirat di dalam diri kalian. Aku nggak tahu apakah ada di dalam diri kalian, ini kayaknya nggak banyak deh. Mungkin ada merasa bersalah kepada almarhum seseorang yang kalian tuakan, bisa jadi itu ibu kalian atau orang tua kalian, yang mungkin ada sesuatu yang tidak kesampaian, sehingga kadang-kadang ini menjadi konflik batin dalam diri kamu. Apakah yang terjadi selama ini bergulir dalam kehidupan kamu, berputar-putar begitu-begitu saja, seperti kayak mengharapkan beban hilang, malah bebannya makin berat, kayak ada sedikit kesadaran dalam diri kamu, apakah aku dulu pernah berbuat salah ya kepada orang tuaku, atau apakah ini adalah karma dari leluhur atau karma dari orang tua. Jadi banyak sekali mata rantai yang sedang kalian kait-kaitkan hanya karena seperti mencari kambing hitam. Kambing hitam dari sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Dan di sini apa yang sedang kalian harapkan penantian tersebut adalah kejelasan sesuatu. Bahkan ini kejelasan sesuatu bukan yang kamu inginkan dari seseorang.
Bahkan ini yang kamu harapkan adalah kejelasan sesuatu itu yang datangnya dari semesta. Jadi seperti, tolong dong kasih aku jawaban sebenarnya apa sih arti hidup aku di dunia ini? Apa sih misi jiwa aku? Seperti itu. Beberapa di antara kalian masih ada yang suka cari kambing hitam dari satu kejadian ke kejadian lain, atau dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain. Sehingga ini sedikit banyak memicu atau menimbulkan rasa insecure dalam diri kalian. Atau lebih kepada kayak banyaknya suka menyalahkan diri sendiri. Hati-hati yang ada di posisi ini ya. Aku gak bilang semua, mungkin beberapa ada yang tersirat seperti itu. Oke, kita lihat lagi dari tarot. Itu adalah energi dan pengharapan kalian. Kita lihat ya. Apa sih kira-kira penantian kalian selama ini sebenarnya yang kalian harapkan, dan apa yang akan datang dalam waktu dekat penantian tersebut? Oke, di sini ada Page of One. Kalau kalian yang udah lama di channel aku, lama banget ya aku nggak pakai kartu ini, karena kartu ini nggak bisa dipakai sembarangan. Ini hanya untuk menarik energi-energi positif saja atau tentang self love. Ya, jadi kalau dia keluar berarti banyak pesan untuk kalian terhadap diri kalian sendiri. Oke, di sini ada Page of One ya. Ini tentang harapan kalian untuk bisa melangkah lebih maju ke depan. Ada rencana, ada planning yang sudah kalian lakukan, bahkan mungkin sudah jauh-jauh hari. Tapi sepertinya masih on the way aja, atau realisasi udah masih apa ya, sudah kalian lakukan, udah terrealisasi, tapi progresnya seperti terlihat belum berkembang. Ya, jadi kayak masih stagnan atau diam di tempat. Ini yang mungkin menjadi peneropongan kalian. Akhirnya membuat kalian kayak, kenapa sih yang aku tunggu-tunggu ini kok belum ada jawaban misalnya. Kenapa sih sesuatu yang aku harapkan ini kok kayaknya perkembangannya lemot banget, lama banget. Artinya mungkin beberapa di antara kalian harus putar haluan nih. Ya, kenapa? Karena kalau kalian sudah stuck di satu tempat, berarti ada tempat lain yang harus kalian tuju. Seperti itu, bisa untuk urusan cinta atau pekerjaan. Misalnya, kalau kalian yang melamar kerjaan atau lagi mencari cuan-cuan baru, lakukan beberapa, jangan satu aja. Misalnya kalau yang melamar nih, jangan di satu tempat kalian harapin itu datang terus, atau kalian menunggu jawaban itu terus kok nggak datang-datang. Seperti itu, sehingga kalian kehilangan kesempatan atau momen-momen lain yang harusnya bisa kalian raih. Ya, tapi kalau menunggu seseorang misalnya, ya kalau memang menurut kalian dia juga tidak ada perkembangan, berarti ada tanda dari semesta, jangan berharap lagi. Waktunya kamu melakukan langkah baru, awal baru. Seperti itu. Atau cuan-cuan lain, misalnya mencari lokasi, mencari tambahan usaha, bisnis, atau job site lah, katakan uang-uang tambahan. Kalau rasanya di situ tidak berkembang, tidak bergerak, berarti kalian harus mengikuti. Apa sih yang menjadi tren sekarang di masyarakat? Apa sih yang menjadi yang lagi booming, yang disenengin banyak orang? Jadi nggak bisa kadang-kadang idealisme dipakai terus untuk zaman saiki ya. Kadang-kadang ada orang yang, idealisme aku di sini. Kalau memang mau bertahan dengan idealisme berarti harus sabar. Tapi kalau menurut kamu, dengan sabar kamu, dengan idealisme kamu tidak terlalu menghasilkan, mau tidak mau sedikit bergeser. Ya, kita kadang-kadang harus mengikuti perkembangan zaman yang sudah maju, mengikuti trendsetter atau apa nih yang menjadi kesenangan banyak orang, misalnya gitu ya. Itu dia tentang beberapa penantian kalian, ada sesuatu yang sudah kalian lakukan tapi sepertinya belum ada gambaran. Kemudian di sini ada Page of Swords lagi-lagi sama. Ya, ada sesuatu yang memang sepertinya ingin kalian bongkar juga di sini kalau Page of Swords-nya ya. Kayak ada sesuatu penantian dari sesuatu yang kalian korek-korek nih. Misalnya kalian lagi stalking seseorang, misalnya kalian lagi cari tahu tentang suatu kebenaran atau pembenaran. Di sini juga kayak kalian terlalu terpaku dengan sesuatu yang kalian lakukan tadi, sehingga kalian lupa. Ya, misalnya kalian ini banyak pintu nih. Ya, kalian hanya fokus pada satu pintu, kalian lupa pintu-pintu lain. Coba ditelaah lagi, mundur lagi, mungkin ada sesuatu yang kelewat di sini.
ini juga tentang pemikiran, ide, kreativitas yang kadang-kadang membuat kalian itu kayak, aku sudah merasa, aku sudah melakukan hal ini semaksimal mungkin, tapi kok kayaknya masih belum ya menghasilkan, tapi kayaknya masih belum ya ada jawaban. Aku nggak tahu apa yang sedang kalian tunggu tadi tentang pergerakan atau tentang sesuatu yang ingin kalian bongkar. Ya, itu sepertinya sedang kalian tunggu-tunggu, kalian nanti-nanti. Ada Ace of Pentacles, mungkin beberapa di antara kalian lagi menunggu juga atau memang ada penantian berharap tentang masuknya uang ya atau rezeki-rezeki yang ingin kalian lebihkan lagi. Mungkin saat ini atau sekarang kalian dalam posisi yang keuangannya sudah stabil atau bahkan ada yang meningkat, tapi kayak ada ketidakpuasan dalam diri kalian ingin punya peningkatan lebih lagi, nggak sekedar di sini aja. Ada visi misi masa depan yang sedang kamu gambarkan, misalnya nanti kalau misalnya punya anak, anak ini harus sekolah di mana, kuliah seperti apa, atau yang masih single misalnya, dengan uang ini nanti aku pingin punya rumah mungkin, atau punya ini, punya itu. Ya, ini tentang pengharapan kalian yang berkaitan dengan material thing. Kemudian di sini ada The High Priestess, ini tentang beberapa yang self healing. Aku rasa mungkin penantian kalian juga ada yang sedang lagi progress on the way. Artinya kalian lagi berharap self healing kalian atau peningkatan spiritual di dalam diri kalian itu benar-benar bekerja dengan baik. Walaupun di sini aku lihat seperti maju mundur. Artinya ketika kalian mencoba self healing, mencoba meditasi atau apapun lah cara kalian untuk menenangkan jiwa kalian atau bahkan berupaya untuk melupakan seseorang, tapi sepertinya ada kendala. Kendalanya ini adalah di mindset kalian, ya. Ini yang mungkin sedang kalian harapkan untuk supaya terjadi peningkatan spiritual awakening dalam diri kalian. Perubahan-perubahan sikap atau perubahan-perubahan pola pikir, ya. Kemudian di sini ada Queen of Swords. Ini dia. Penantian kalian atau harapan kalian adalah untuk menjadi seseorang yang tidak keras kepala lagi, untuk menjadi seseorang yang tidak otoriter lagi mungkin, atau ada sesuatu yang ingin kalian rem atau kalian downgrade di dalam diri kalian, tapi sepertinya sulit banget ngelawan diri kalian sendiri. Artinya kalian punya perang yang sangat berat. Kalau perang sama orang enak ibaratnya, ya. Main tonjok-tonjokan tahu nih yang menang siapa, yang kalah siapa. Tapi di sini kamu lagi perang sama diri kamu sendiri. Bahkan ketika kamu sudah ingin mengalahkan sisi gelap di dalam diri kamu atau sisi negatif dalam diri kamu, ya, ada penolakan-penolakan yang terjadi. Ya, akhirnya membuat kamu kayak ada situasi ambiarnya, ada situasi maju mundurnya, kadang pingin berbuat baik, ada godaannya gitu. Ini tentang self healing atau tentang sesuatu yang datangnya dari internal di dalam jiwa kalian, seperti itu. Ini complicated, kalian semua pengharapannya ada yang mungkin di sisi finansial, ada yang mungkin di sisi percintaan, tapi yang aku lihat kuat banget di sini masih yang berkaitan dengan sisi percintaan atau love life. Ada ketidakpuasan yang masih saja terjadi di dalam diri kalian. Oke, di sini ada King of Pentacles, bottom of the deck kalian. Ini tentang energi kalian sedang berfokus pada sesuatu, tentang value, tentang target, tentang hal-hal yang memang ingin kalian tingkatkan dalam diri kalian supaya kalian bisa membuktikan, menunjukkan kepada seseorang atau pada keluarga atau pada satu golongan bahwa ya, apa yang kalian lakukan selama ini ada hasilnya. Apa yang kalian tunggu selama ini datang. Apa yang lagi kalian kerjakan tercapai. Seperti itu. Ini tentang pembuktian. Atau kalian ingin membuktikan kepada seseorang juga bisa bahwa ini loh aku sekarang. Akibat ulahmu, akibat perbuatanmu, aku justru menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan lebih apa nih, lebih-lebih lah gitu. Ya. Oke, kita lihat lagi ya. Itu tadi ya tentang pengharapan-pengharapan kalian. Kita sekarang masuk ke penantian yang akan datang apa nih? Penantian kalian yang akan datang dalam waktu dekat. Oke, di sini ada Three of Coin. Nih, kalau sesuatu yang kalian harapkan berkaitan dengan keuangan, nantilah ya kita kumpul dulu sebentar. Aku suka nengok kartu udah kebaca tuh kayak gatel aja mulutnya pengen ngucapin. Ada Four of Coin. Kemudian ada Temperance.
Kemudian ada Five of Coin. Coin semua rata-rata. Kemudian ada Two of Sword. Sesuatu penantian yang akan datang dalam waktu dekat, ini tentang pertemuan. Kalau urusannya ke love life, berarti ada sesuatu. Seseorang yang ingin bertemu sama kalian, atau kalian mungkin ingin bertemu dengan seseorang, ingin menyelesaikan, ingin menuntaskan sesuatu yang menggantung selama ini, atau sesuatu yang memang mengganjal hati kamu. Ya, ada sesuatu tuh yang kayak ini harus diselesaikan. Itu. Ya, kalau ini tentang pekerjaan buat kalian, ini artinya ada beberapa di antara kalian mungkin selama ini yang kalian harapkan, ya, yang kalian harapkan itu adalah mungkin kalau yang marketing, sales mengharap adanya pertemuan dengan seseorang, penawaran-penawaran, bisa closing. Ini aku lihat ada beberapa yang akan tercapai, atau pertemuan-pertemuan lain yang berkaitan dengan sesuatu masuknya uang ke dalam kerjaan kamu atau profesi kamu. Ini aku lihat dalam waktu dekat akan datang. Kalau yang mengharapkan tadi tentang pertemuan, aku lihat di sini tanpa kamu mengharapkan, banyak sekali gambaran bahwa ada seseorang yang memang mungkin akan bertemu sama kalian untuk membahas sesuatu. Ini adalah sesuatu yang sudah kalian tunggu. Jadi energinya bukan energi baru ya, kecuali yang pekerjaan energi baru. Tapi kalau energi yang percintaan, love life, ini adalah sesuatu yang memang kalian sudah tunggu lama. Pekerjaan ada yang baru, ada yang lama juga. Mungkin yang lama sudah menawarkan sesuatu, tapi kemarin-kemarin belum dijawab. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini terjadi perubahan pikiran, atau memang setelah dia diskusi atau setelah dia berpikir panjang, oh ini oke nih, boleh nih, akhirnya menyetujui apa yang kalian tawarkan tadi, apapun bentuknya, ya. Kemudian di sini ada Four of Coin buat kalian yang lagi menunggu, entah ini menunggu bonus. Menunggu hal-hal yang masuk ke dalam peti kemas kalian atau masuk ke dalam account bank kalian, ini juga akan datang yang aku lihat. Yang stagnasi tentang percintaan juga di sini masih nyerempet tadi ya. Akan ada pertemuan, akan ada yang datang untuk ketemu sama kalian, pembahasan lah. Artinya memang ada yang harus kalian tuntaskan secara baik-baik. Dan di sini aku lihat seseorang itu pingin datang. Dan ini ada sedikit kilasan, mungkin gak banyak yang ngalamin, buat kalian yang sedang menunggu, entah ini apa ya, entah ini warisan, entah ini hal-hal yang datangnya dari keluarga, entah pembagian atau apapun juga, sepertinya ini akan dapat kabar baik ya. Atau kalau yang sedang ingin berpisah dengan pasangannya, mungkin sedang mengatur masalah gono gini atau pembagian hak asuh anak, di sini juga akan dapat jawaban. Dan aku lihat di sini minimal ya, kamu dapat 50-50. Jadi kalau anaknya dua, mungkin dua dapatnya, satu-satu ya. Tapi kalau masalah harta biasanya kan enak tuh kalau 50-50 ya. Jadi yang kamu pikir jangan-jangan aku nggak dapat gini, nggak dapat gitu, enggak. Di sini aku lihat ada pembagian yang bisa dikatakan kamu mendapatkan apa yang menjadi hak kamu, ya. Oke, kemudian di sini ada Temperance. Kalau kalian yang lagi mengharapkan tentang kestabilan, kalau yang sedang berpasangan, artinya mungkin kalian mengharapkan punya satu hubungan yang kualitasnya bagus, konsisten, dan mendapatkan kestabilan. It's mean artinya kalian akan mendapatkan itu, terjadi perubahan pola pikir entah dari kamunya atau dari dianya, sehingga hubungan kalian ini akan lebih membaik lagi ke depannya. Tapi kalau ini tentang self love kalian, aku lihat di sini apa yang menjadi doa dan harapan kalian, minta sembuh dari rasa sakit, minta sembuh dari rasa kecewa atau apapun, di sini sepertinya semesta akan memberikan gambaran terhadap diri kalian bahwa memang kalian sudah layak untuk mendapatkan healing yang sedang kalian kejar selama ini, ya. Kemudian di sini ada Five of Coin. Beberapa yang mungkin sedang di situasi keuangannya tidak stabil selama ini, atau hal-hal perasaan yang tidak stabil juga, apapun ketidakstabilan tadi, di sini aku lihat pelan-pelan sepertinya bergeser. Walaupun ini tidak cepat ya pergerakannya, slow motion, tapi ada hal-hal yang berbau manis akan datang ke dalam diri kalian. It's mean artinya mungkin ada kaitannya dengan Three of Pentacle, Four of Pentacle, masuk ke Five of Pentacle. Harusnya yang mana tadi, kalau dia cuma berdiri sendiri, maka ini tidak stabil. Tapi dari sini ya, menggambarkan apa yang menjadi keresahan dalam diri kalian yang berkaitan dengan material thing atau finansial, dibantu oleh Three of Pentacle dan Four of Pentacle ini. Artinya ada pergerakan yang bukan dalam bentuk miracle. Artinya dia pakai step by step, itu akan datang dan ini akan terselesaikan. Ya.
Ini lagi-lagi tentang pengendalian diri atau jiwa. Beberapa di antara kalian yang mungkin selama ini labil, selama ini galau, harus menentukan sikap. Artinya di sini ada ketegasan yang akan kalian dapatkan, dan ketegasan itu menggiring satu opini dalam diri kalian bahwa ada yang harus aku tegasin kepada diri aku sendiri, yaitu untuk berkata yes or no, iya atau tidak, take it or leave it, ambil atau lepaskan. Jadi tidak dalam situasi ngambang lagi atau ngeblur lagi, ya. Ini ketegasan hati dan jiwa di dalam diri kalian. Itu penantian yang akan datang dalam waktu dekat. Oke, kita lihat penantian apa lagi yang akan datang dalam waktu dekat. Ada Nine of Coin. Nah, kayaknya kalian lebih banyak. Mungkin dalam hati kalian bergalau ria, berhalu ria, berharap tentang cinta. Tapi alam bawah sadar kalian, deep down-nya kalian, jauh lebih mengutamakan uang sama material thing. Akhirnya ada kesadaran, cinta itu gak ngenyangin mungkin ya. Ah, klasik banget. Kemudian di sini ada King of Coin. Wow, ada dua King of Coin. Banyak cuan datang nih ke kalian. Asik. Sampai aja keluar 5 kartu koin, artinya ya rezeki kalian lagi akan dalam situasi adanya keberlimpahan, apalagi memasuki akhir tahun nih. Ya. Kemudian ada Knight of One. Kemudian ada Queen of Sword. Jadi aku kasih bocoran dikit ya buat kalian. Gini, kalau dalam readingan kartu tarot, ini kalau yang aku ya, aku nggak tahu orang lain seperti apa. Misalnya nih aku buka kartu 15 atau 10. Ada kartu yang sama keluar aja 5 atau bahkan lebih. Biasanya energi ke situ tuh kuat. Jadi kayak ini ada koin 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kalian bakal dapat rezeki banyak. Misalnya yang keluar banyak cup. Cup itu sampai 5 yang positif semua. It's mean artinya cinta kalian akan berbunga-bunga. Gitu. Begitu juga sebaliknya yang lain-lain, kartu yang lain. Jadi poinnya adalah totalitas dari jumlah kartu. Ini sekalian belajar kalian ya. Kalau banyak kartu yang sama atau satu jenis tadi keluar banyak, artinya itu akan datang kepada kalian. Semakin kuat energinya. Gitu. Kasih contekan sih Mami. Oke, energi kalian secara keseluruhan untuk sesuatu yang akan datang, penantian kalian. Ada beberapa di antara kalian di sini ada Queen of Cup nih, akan ada orang baru yang akan hadir ya, atau ada cinta yang akan bersemi. Mungkin ada pertemuan-pertemuan yang tanpa sengaja terjadi di dalam diri kalian. Ini yang akan mampu menggiring kalian ke satu posisi yang namanya move on. Ada seseorang yang ingin menawarkan perasaannya kepada kalian. Ini energi baru banget. Ya, ada yang mau menawarkan perasaannya kepada kalian, ya. 80% baru sih, kalau aku lihat 30% masih orang lama ya, menawarkan renewal lagi atau union, keberbaikan lagi seperti itu, ya. Tapi di sini lebih kepada orang baru yang mungkin saja selama ini memang tertutup energinya karena kalian masih terbelit-belit sama energi orang lama. Jadi di sini seseorang ini akan menawarkan atau menggantikan satu posisi dalam hati kalian tentang orang masa lalu atau mantan kalian. Ada cinta baru yang akan datang buat kalian yang lagi menunggu-nunggu, atau bahkan yang sedang gak nunggu aja, kalian gak nyangka-nyangka tiba-tiba nanti ini orang baru jeleger nongol. Ada cinta baru. Oke, kita lihat dari sini lagi. Sesuatu yang kalian tunggu-tunggu yang akan datang dalam waktu dekat. Dekat, nah lidahku, adalah Nine of Coin. Kenyamanan. Lagi-lagi cuan, entah dari manapun datangnya uang ini, entah dari manapun datangnya rezeki ini, dia datang. Ini benar-benar pakai blessing, pakai berkah, bahkan ada yang tidak terduga, gak nyangka aja. Kayaknya aku lagi gak nunggu-nunggu hal ini, tiba-tiba datang. Atau ada hal yang sudah kalian tunggu-tunggu selama ini, kayak gak ada gambaran, ah udahlah males biarin aja, tiba-tiba dia nongol, seperti itu. Ya. Kemudian ada King of Pentacle atau King of Coin, ini tentang peningkatan juga masalah keuangan. Ya, keuangan yang selama ini kalian resahkan, kalian takutkan, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan finansial akan dilunaskan atau tertuntaskan. Kalaupun tidak lunas mungkin step by step, tapi ini menjadi sesuatu yang selesai. Artinya ada negosiasi. Misal contoh ya, kamu punya utang nih, entah sama satu pihak, entah bank atau apapun. Akhirnya selama ini mungkin tertunggak-tunggak atau enggak bisa. Mungkin kali ini kalian akan negosiasi. Oke, gimana melakukan peringanan mungkin, atau gimana kalau melakukan pencicilan
cicilan dengan ini ya, seperti apapun. Ada negosiasi-negosiasi yang tercapai atau terlaksana di sini yang berkaitan dengan apa yang tertunda atau tertunggak seperti itu. Tapi so far di sini kalian semua garis besarnya adalah banyak sekali rezeki dalam bentuk keberkahan, keberlimpahan yang akan datang ke dalam diri kalian seperti itu. Kemudian di sini ada Knight of Wands. Kalau kalian lagi menunggu seseorang, yang aku lihat di sini ada seseorang yang akan datang lagi kepada kalian, bisa jadi orang lama atau orang baru tadi. Ada sesuatu yang bisa dikatakan dia menginginkan perubahan, mengupgrade lagi, regeneration lagi. Gimana sih caranya merawat cinta kali ini lebih baik? Atau jika memang dia orang baru, gimana sih mengisi kekosongan hati kamu atau kehampaan kamu selama ini akibat ulah seseorang? Yang jelas di sini ada perubahan dari segi love life juga akan terjadi dalam diri kalian. Ya, ada yang lagi mau main mata, bahkan sudah ngintip-ngintip ada secret admirer buat kalian. Ada orang yang benar-benar sudah memperhatikan kalian bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ada cinta yang diperbaiki atau diperbarui lagi. Bisa jadi orang lama, bisa jadi orang baru ya. Kemudian ada Queen of Swords, ini juga tentang tadi keteguhan hati, ketegasan diri dalam mengambil sikap. Artinya kalau selama ini kalian overthinking dengan hal-hal yang gak genah atau gak penting, di sini aku lihat ada perubahan di mana akhirnya kalian meningkat secara ide, kreativitas. Akhirnya kalian melakukan suatu pengalihan bahwa hal-hal yang gak penting ya gak usah dipikirin, gak usah dimasukin ke dalam hati atau ke dalam pikiran. Kebijaksanaan atau wisdom dalam diri kalian terupgrade dengan sendirinya. Bahkan ada yang terupgrade dari kejadian-kejadian hidup yang terjadi belakangan ini. Kalian semakin kuat, semakin kokoh di sini. Ada hal-hal yang kayak kalian itu malah dipandang menjadi seseorang yang bisa menjadi penasehat, leader, atau tempat berbagi, tempat sharing. Biasanya kalian yang suka nangis di pojokan, kali ini kalian yang mungkin akan menjadi tempat curhatan dari orang-orang yang menangis di pojokan. Ada yang mengupgrade ilmu juga di sini, ya nggak tahu ilmu ini mengarah kepada tadi. Mungkin kalian bisa jadi healer, jadi tarot reader, menjadi ahli-ahli nasehat atau ahli-ahli apalah seperti itu. Ada profesi-profesi yang berubah di dalam diri kalian. Kalaupun tidak berubah, ini menjadi job site kalian atau menjadi tambahan. Misalnya kalian udah punya kerjaan tetap, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menurut kalian ini ide bagus, ini kreativitasnya harus ditingkatkan lagi. So, dari sini kalian bisa mendapatkan cuan-cuan baru juga. Itu yang akan datang, ya. Kemudian ada Queen of Coin. Koin lagi, ada 6 ding. Ding dong. Ya. Queen of Coin ini adalah tentang kebijakan. Kalau kalian selama ini menjadi seseorang yang suka pemboros, suka jor-joran kalau membuang uang tanpa berpikir panjang, kali ini ada prioritas-prioritas yang utama ya. Di sini aku lihat mungkin beberapa dari kalian akan membuat beberapa blok atau beberapa amplop. Oke, ini tabungan hari tua, ini tabungan untuk beli ini untuk beli ini gitu. Jadi kalian tahu memisahkan atau memilah-milah mana prioritas-prioritas yang harus didahulukan. Beberapa di antara kalian mungkin akan membeli sesuatu dalam bentuk properti atau dalam bentuk apa nih, aset ya, bisa jadi ya kendaraan, bisa jadi rumah, tanah, atau ya mungkin emas untuk investasi, atau yang umurnya itu jangka panjang. Jadi bukan kayak beli makanan, cilok, hari beli, langsung habis, besok jadi ee, nggak gitu. Atau bukan beli misalnya pakaian yang tiba-tiba bulan depan udah nggak enak lagi dipakai, udah nggak modis lagi, akhirnya terbuang sia-sia. Ini sesuatu yang akan kalian beli atau kalian dapatkan, bisa juga dari dalam bentuk hadiah. Mungkin seseorang menghadiahkan sesuatu, tapi ini jumlahnya lumayan besar atau umurnya lumayan panjang. Jadi jangkauannya tuh jauh sekali ke depan tentang visi misi masa depan kalian. Investasi dalam bentuk properti itu tadi ya. Saran aku ya kalau memang emas ya bagus juga sih, emas batangan bisa mungkin, atau sekedar perhiasan atau apapun ya. Oke, kita lihat lagi. Apa sih penantian kalian yang akan datang dalam waktu dekat atau bentar lagi? Dua kartu ini paling bagus nih. Ada sesuatu yang akan kalian dapatkan yang lumayan permanen sih. Oke.
Ini kartunya karena segede gaban, jadi aku izin tarik ya, ai-aiku yang kucintai, kusayangi. Oke, di sini ada message in the bottle. Aduh, aduh, aduh. Kemudian di sini ada here and now. Bottom of the deck-nya ada to be fair. Ya, yang akan datang, penantian kalian yang akan datang, kabar berita nih. Mungkin ada sesuatu yang sudah kalian layangkan selama ini tadi. Sesuatu yang ingin kalian bongkar bisa jadi. Atau sesuatu yang lagi kalian tunggu-tunggu memang dalam bentuk kabar berita. Bisa juga doa di sini akan datang kepada kalian. Artinya, kalau kalian lagi membongkar sesuatu, misalnya nih, pingin tahu nih kabar seseorang seperti apa, ini kalian akan dapatkan. Atau kalian tadi menunggu kabar masalah pekerjaan atau cuan-cuan lainnya, ini akan datang. Jadi ada kabar berita yang dibawa sama apa ini, burung bangau ya. Ini adalah tentang kabar positif ya, bukan kabar negatif karena warnanya biru. Artinya sesuatu yang sudah kalian tunggu-tunggu sebentar lagi akan datang. Apapun itu. Ya, kemudian di sini ada here and now, artinya ada ketegasan lagi dalam diri kalian yang kalian tunggu-tunggu tadi nggak bisa menentukan sikap, ngambang mau ke sini atau ke sini. Akhirnya kalian membuka pintu dalam diri kalian untuk bisa menyikapi tindakan atau pemikiran-pemikiran kalian. Oke, aku kali ini mengambil sikap A. Yang B kayaknya aku tinggalin. Kalau kemarin, aduh pingin A tapi pengen juga B. Aduh pengen ini nanti begini, nanti begitu. Ini tentang ketegasan hati dan ketegasan jiwa sih dalam diri kalian. Itu yang akan datang ya. Wey. Kita lihat lagi apa yang akan datang dari penantian yang sudah kalian harapkan. Kadang-kadang gitu ya, ketika kalian mengharapkan cinta, kalian akan dibikin, dihadirkan dengan yang datang tuh malah uang, pekerjaan, atau lingkungan baru. Tanpa kalian sadari, nanti ketika di situ lagi sibuk dengan uang, mungkin kalian akan ketemu satu relasi, ketemu orang-orang baru, disitulah mungkin ada jodoh. Jadi kadang-kadang ketika kalian berdoa minta jodoh, belum tentu jodoh yang langsung didatangkan. Ya, ketika kalian ketemu meminta uang juga, kadang-kadang belum tentu juga kalian langsung didatangkan uang. Bisa jadi justru didatangkan jodoh. Nanti uang kalian dari jodoh kalian atau peluang-peluangnya dari jodoh kalian. Kadang-kadang gitu, semesta ngasihnya suka terbolak-balik ya. Oke, aku izin tarik lagi dua. Kan cuan ya, financial constraint. Kemudian ada cornucopia, asik. Tadi kita belum bahas si dua kartu ini, ada bottom of the deck ya. Sini ada to be fair ya di sini. Apa yang sedang kalian harapkan tentang suatu keadilan? Kalian akan mendapatkan keadilan nih, apapun itu. Misalnya kalau memang mengharapkan keadilan dari tadi ya, ada yang ngurus gono gini mungkin, pembagian ini, pembagian itu. Di sini ada pembagian yang mungkin kalian mendapatkan hasil yang sesuai dengan seadil-adilnya. Atau ini adalah keadilan dari semesta, misalnya selama ini kalian sudah dihadapin dengan situasi yang rumit, situasi yang sulit, maka di sini akan berputar balik atau berbalik arah. Kalian akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi ada keadilan yang kalian dapatkan dari keadilan semesta atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sini ada pesan financial constraint. Kemudian ada cornucopia tentang tumpah ruah. Ini adalah tentang ketakutan yang ada di dalam diri kalian. Ya, selama ini mungkin kalian merasa bahwa selalu gagal, selalu aja lagi ada masalah, malah bertambah masalah. Di sini aku lihat ya, financial concern ini kan ada lemari nih, ada uang yang cuman koin atau katakanlah uang kalian tuh pas-pasan. Di sini sekarang pintunya kebuka, artinya dia sudah menerima atau dia sudah mengaccept supaya masuk banyaknya keberlimpahan atau uang ke dalam lemari kalian. Kalau kemarin tertutup dalam artian mungkin kalian merasa seret, merasa kayak ada aja pengeluaran, rasanya kayak udah dikecil-kecilin, ada aja yang harus dikeluarin, kayak uang itu derasnya datangnya, keluarnya juga ikut derasnya, atau bahkan ada yang besar pasak daripada tiang. Nah, di sini aku lihat pintu rezeki kamu mulai terbuka. Masalah-masalah keuangan di sini akan mulai teratasi perlahan-lahan. Cornucopia juga nih, ada keberlimpahan, blessing, tumpah ruah. Artinya di sini makan, minum, sandang, pangan, papan kalian terpenuhi ya.
ada lagi blessing-blessing cahaya yang ada di belakang ini, artinya ada hal-hal positif lainnya yang akan datang. Kejutan-kejutan dari semesta di sini sepertinya akan datang bertubi-tubi buat kalian. Entah ini sekedar masalah memang benar-benar dalam bentuk uang atau pemberian-pemberian atau hadiah-hadiah. Itu dia. Kemudian bottom of the deck-nya ada door to spirit, ya. Ini tentang self healing kalian. Selama ini mungkin kalian dihadapkan dengan susahnya atau sulitnya untuk beradaptasi dengan masalah-masalah yang datang dan pergi dalam kehidupan kalian. Dan di sini kalau aku lihat spiritual awakening kalian memang benar-benar lagi diuji, tapi di sini sudah mulai terbuka, sudah mulai terupgrade. Artinya banyak proses-proses pembelajaran yang akhirnya menggiring pada healing kalian yang sukses. Jadi kalau kemarin aku nggak bisa healing nih, aku nggak bisa melupakan dia. Di sini aku lihat kamu bisa, ya. Ada pintu yang mulai dibuka oleh semesta bahwa kamu bisa sembuh dari luka batin atau mental health kamu. Itu dia. Oke, kita baca buku. Itu dia ya penantian yang sedang kalian tunggu dan akan datang dalam waktu dekat atau bentar lagi. Kita akan reading. Kita masih dengan tema seni merawat sanubari. Di halaman 174, doa tulus tidak selamanya terlahir dari kata yang mulus, sebab Tuhan mengetahui ciptaannya kerap salah dalam berkata, namun bukan berarti salah dalam merasa. Tuh, dengar. Ya, ini dia. Doa membuatmu melakukan banyak hal dengan serius, menghargai segala sesuatu dengan tulus, mensyukuri pencapaian lebih dalam, dan yang terpenting ialah dengan doa kau bisa merawat sanubari lebih baik lagi. Itu dia readingan kita malam ini, ai-ai aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye, bye, bye.